Negeri, KPU, Bawaslu ya, kita mengevaluasi tahapan yang sudah dijalankan, terutama kemarin tahapan pencalonan yang kita lihat banyak sekali pelanggaran terhadap protokol COVID-19-nya gitu. Nah, jadi nanti kami akan tanyakan langsung pada terutama Bawaslu, KPU dan Bawaslu. Tetapi saya sebetulnya menyayangkan ya, kemarin itu ya ya kita bisa bilang kecolongan lah gitu ya, artinya standar-standar prosedur protokol kesehatan yang dibuat oleh KPU dan Bawaslu itu banyak dilanggar. Nah, ini saya kira nanti harus menjadi evaluasi total kita untuk persiapan pada tahapan berikutnya, terutama kampanye. Ya. Coba bayangkan, pencalonan saja sudah seperti itu, apalagi kampanye dan kemudian nanti di hari H gitu. Oleh karena itu kita mengimbau nanti dari sekarang, terutama ya Kementerian Dalam Negeri juga harus memberikan instruksi itu kepada kepala-kepala daerahnya, ya, terus kemudian bekerjasama dengan aparat kepolisian saya kira, ya. Mungkin sudah harus dibuat atau difikirkan model penegakan disiplin yang lebih ketat, misalnya melibatkan ya aparat penegak hukum, ya, ya mungkin kalau pemerintah daerah mulai dari Satpol PP gitu ya, terus kemudian ya kalau memang ditingkatkan lagi ya aparat kepolisian, Negeri, KPU, Bawaslu ya. Kita mengevaluasi tahapan yang sudah dijalankan, terutama kemarin tahapan pencalonan yang kita lihat banyak sekali pelanggaran terhadap protokol COVID-19-nya gitu. Nah, jadi nanti kami akan tanyakan langsung pada terutama Bawaslu, KPU dan Bawaslu. Tetapi saya sebetulnya menyayangkan ya, kemarin itu ya ya kita bisa bilang kecolongan lah gitu ya, artinya standar-standar prosedur protokol kesehatan yang dibuat oleh KPU dan Bawaslu itu banyak dilanggar gitu. Nah, ini saya kira nanti harus menjadi evaluasi total kita untuk persiapan pada tahapan berikutnya, terutama kampanye. Ya. Coba bayangkan, pencalonan saja sudah seperti itu, apalagi kampanye dan kemudian nanti di hari H gitu. Oleh karena itu kita mengimbau nanti dari sekarang, terutama ya Kementerian Dalam Negeri juga harus memberikan instruksi itu kepada kepala-kepala daerahnya, ya, terus kemudian bekerjasama dengan aparat kepolisian saya kira, ya, mungkin sudah harus dibuat atau difikirkan model penegakan disiplin yang lebih ketat, misalnya melibatkan ya aparat penegak hukum, ya, ya mungkin kalau pemerintah daerah mulai dari Satpol PP gitu ya, terus kemudian ya kalau memang ditingkatkan lagi ya aparat kepolisian. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya.